teman-teman. Hari gini ya kita rujak, kayaknya enak. Tapi rujaknya nggak seperti biasa. Kita cari sensasi yang lain, ya. Kita mau cari pemandangan. Kita cari aja, ya. Mau tahu seperti apa? Terus mau ngerujak apa? Nih, ini udah ada di dalam bahannya. Makannya terus ikutin video ini sampai habis. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman. Lihat, di sana ada saung. Cocok kayaknya ngerujak di sana, ya. Yuk. Assalamualaikum. Oke, kita ngerujak di sini aja, teman-teman. Yang penasaran, kita mau ngerujak apa? Ini nih. Kita keluarin dulu. Bahan-bahannya dulu, teman-teman. Coet, piring, ada apa lagi? Mutu buat ngulek, pisau. Nah, gimana? Yum. Yang penasaran nih, kita mau ngerujak ini. Ini namanya lobi-lobi. Ini asamnya luar biasa, teman-teman. Sama ini. Ini namanya upak. Ini asamnya juga luar biasa. Cocok kalau di rujak tengah hari kayak gini, ya. Sebelumnya kita buat dulu sambalnya. Oke, yang pertama kita masukkan cabe nih, teman-teman. Cabe ini wajib, cabe semuanya aja lah. Terus garam, teman-teman. Telur nih. Garam. Terus selanjutnya nih, kacang. Kacang sup secukupnya. Nah, sesuai selera ya, teman-teman. Bebas, mau gimana. Terus kita ulek. Ulek. Dekatan nih. Sampai jangan terlalu halus ya, teman-teman. Si tekstur kacangnya itu biar agak kerasa di mulut. Nanti kalau kalian coba di rumah bisa rasakan sendiri sensasinya seperti apa. Kalau udah, tambahkan gula. Nih, ini gula aren. Sesuai selera. Renos lagi. Oke, teman-teman.
rujaknya sudah jadi. Nih, kita cobain dulu. Ya, tinggal lihat dulu. Ini namanya kupak nih. Kita cobain. Seger. Nih kalau ini lobi-lobi. Belah dulu. Lihat dulu isinya seperti apa. Isinya kayak gini ya, teman-teman. Colek. Segar. Kalau tekstur dia agak mirip, cuman keasamannya agak berbeda nih teman-teman. Kesegaran, tingkat kesegarannya itu agak beda ya. Kalau emang cuman satu sih susah ngebedainnya. Kita coba lagi nih. Benar. Beda. Kalau ini bibijinya itu agak banyak. Namanya lobi-lobi ya. Emang sekarang itu lagi musim si kupak sama lobi-lobi itu. Kalau di pasar lagi banyak. Kalian bisa dapetin dengan mudah. Pasar banyak. Ini teman-teman perbedaannya. Yang ini ada sepet-sepetnya. Kalau lobi-lobi ini yang merah nih, itu emang asem-asem, tapi nggak ada sepetnya. Seger-seger. Sama. Untuk dua-duanya sama. Seger. Pedok. Sampai keringetan. Ini kalian, teman-teman ya, wajib coba di rumah. Terus, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terus komen juga. Terus share. Ya, yang mau request di video selanjutnya saya mau makan apa? Mau makan apa? Boleh request. Atau misalkan mau ngerujak apa? Boleh request aja di komentar, ya. Oke. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.